Halo sahabat seni semuanya, semoga pada sehat-sehat selalu semuanya. Jumpa lagi di channel saya Muhsin Nuri. Kali ini saya akan bikin tutorial gambar cara cepat desain ukiran seperti ini. Keren sekali, kelihatannya susah, tapi kalau sudah tahu caranya insya Allah gampang. Tonton sampai selesai sobat seni, cuma supaya sobat ini paham jelas dan jangan di skip-skip. Oke, karena kalau mau mengukir harus bisa menggambar dahulu, belajar menggambar dahulu. Kita sering-sering gambar oret-oret rumus-rumus yang saya berikan supaya jari ini tangan supaya lemes. Oke sobat. Dan jangan ragu lagi subscribe channel Muhsin Nuri, karena di channel ini saya akan bagikan banyak ilmu kesenian ukir kayu, tentunya mulai dari gambar, nasah, alat bahannya, dan mengukirnya tentu. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya sobat seni selalu dapat notifikasi atau informasi dari saya. Itu ya sobat, yang langsung kita ke tutorialnya. Langsung saja kita mulai tutorialnya sobat seni. Kotak seperti ini, bikin kotak dulu sobat. Dan kita bagi dua ukurannya, terserah sobat. Kalau kita ini bikin ukuran 19 cm, yang sini 19, ini 19, sesuaikan saja sobat seni kalau mau gambar di kotak seperti ini dulu. Dan kita menggambar rumusnya dulu. Kalau yang ini rumusnya menghadap ke kiri, kalau yang sebelah sini rumusnya menghadap ke kanan. Caranya seperti ini soal seperti biasa, karena kita berikan contohnya pertama kasih tangan dulu seperti ini, terus seperti ini dulu, seperti itu. Kalau sudah kita kasih cawengan seperti ini, kayak seperti ini yang menghadap ke kanan ya sobat. Seperti ini kita tinggal ngerangkai, lanjutkan yang sebelah sini, taruh di sini seperti ini sobat caranya. Kalau ingin paham lagi, lihat video-video saya sebelumnya, obok-obok saja sobat video-video saya ya sobat. Dan beginilah caranya, ini yang menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri. Cara nyoretannya seperti ini, coretannya seperti ini sobat. Yang atas ini besar, mengecil merit-merit seperti ini. Kasih seperti ini coretannya, tebal seperti ini. Nah sobat, sering-sering orat-orat ya, gambar rumus yang saya berikan seperti ini, coretannya seperti ini sudah bagus sobat. Seperti ini, sini juga seperti ini. Ini rumusnya cuma satu, ini cuma menghadap ke kiri dan ke kanan. Oke, langsung kita lanjutkan praktek di yang di kotaknya. Rumusnya sebelah ini juga seperti ini, sama kayak tadi sobat rumusnya. Caranya seperti ini, kita membagi dua gambar ini, kita bagi dua seperti ini, kita bagi sama ukurannya. Kita bikinnya ini ukuran 19 cm, yang separuh ini 19, kalau kesini lebarnya 15 cm. Caranya begini seperti ini. Kita bikin tangkainya dulu, ancang-ancangnya seperti ini. Sobat sering-sering ngoret-oret terus supaya lemes jarinya, tangannya justru gini. Kita double dua seperti ini, double dua seperti ini sobat.
ada yang salah dihapus. Ini cuma pakai pensil dulu ini. Kalau sudah seperti ini, yang sebelah sini yang sudah ada garisnya, kita mulainya ambilnya dari sini. Atau sobat yang sini, bagusnya sini melengkungnya ke sini ke bawah, ini yang sini dibalik ke atas. Caranya seperti ini, buat ancang-ancang garis dulu. Yang atas ini agak mepet garis, sama double dua. Ini juga caranya gambar sekeren ini caranya gambar bintangnya dulu. Udah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan rumusnya seperti ini, yang mulai dari sini tercah. Kalau dari sini kita ambil yang sebelah sini dulu, kita dari sini seperti ini. Nah, seperti ini, kita ambil sebelah sini. Sesuaikan saja sobat, ini enggak harus segini enggak. Terus kita tambah lagi. Kita pas di tangganya sini. Kita tambah lagi sebelah sini seperti ini. Sobat sering-sering belajar rumus-rumus yang saya berikan supaya sobat tangannya lemas lentur. Yang sini langsung tambah lagi menghadap ke sini, ke pojok, pas kena di pojok sini seperti ini. Terus yang bawah sini kita kasih ujungnya ini kena di tangkai ini seperti ini. Ini tengahannya, jadi kita ambilnya di sampingnya seperti ini. Kita memanjangnya sekian. Nah, seperti ini. Dan ini masih ada kosong sedikit, biar kelihatannya agak ramai sedikit, tambah lagi. Jadi kita tinggal nambah di sini seperti ini. Sudah seperti ini. Kalau sini mau tambah separuh saja seperti ini sobat. Nah seperti ini. Terus selanjutnya yang sebelah sini menghadapnya ke sini, berarti ambilnya dari sini sobat, seperti ini. Seperti ini sobat, tinggal kasih coretan seperti ini. Kayak tadi bikin coretnya mengikutin lengkungnya daunnya sobat. Terus sini kita tambah lagi ya. Kalau sobat sering ngoret-ngoret gambar-gambar terus, lama-lama luwes tangannya dan pinter, bisa ngerangkai motif sendiri dengan satu rumus ini seperti ini, atau yang berapa rumus, satu rumus, yang penting sering-sering ngoret-ngoret sobat. Terus yang sebelah sini sama seperti tadi, terserah mau lengkoknya semua kemana sobat, kita tambahnya di sini seperti ini. Ambil dari sini
itu, ditambah lagi satu lagi ujungnya kena di tangkai. Oke, kita tinggal menyatukan di sini. Terus sini tambah lagi, pokoknya yang ujung apa daun pucuknya ini dikenakan tangkainya. Ini sudah ada garisnya, tinggal nambah ini. Ini ambilnya dari sini bagusnya, sobat, seperti ini. Nah, tinggal bikin coretannya kayak tadi. Kalau nyoretannya kayak di lihat di ini tadi rumusnya. Dan seperti ini yang pojok sini kita tambah, yang pojok sini kita tambah daun lagi. Nah, seperti ini. Nah, kena di pojok. Gambaran ini bisa dibuat ventilasi atau tempel apa boleh, bagus. Terus pojok sini dengan pojok dikasih. Jadi seperti ini, pas di pojok seperti ini. Dan kita tambah satu lagi di sini, kecil, kesulitan tempatnya, cuma rumusnya satu. Besar kecil dan lingkuknya itu yang menekuk ada enggak, cuma kan rumusnya dua caweng. Kalau sudah, setelah itu kita bikin kasih variasi yang ini biar kelihatan lebih bagus lagi. Kita tinggal nambah variasi di sini, Pak, 3, atau sobat kasih berapa bagusnya, 3 seperti ini. Tambah variasi. Kalau ini coretannya seperti ini saja, 3, besar kecil kecil, besar kecil kecil, besar kecil kecil. Yang sini coretannya seperti ini, 3. Yang sini juga panjang, pendek, pendek. Dan yang sebelah sini kita seperti tadi variasinya, 3, kasih 3 seperti ini. Dan coretannya sama seperti tadi, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, pendek. Sini ada 3. Itulah cara nyoretannya variasi. Dan di tangkai yang paling awal ini kita tambah lagi, 3 lagi seperti ini. Coretannya kayak tadi, sobat. Paham ya, sobat? Sini ini tinggal terus kita busuk pedal semua, sobat. Tinggal sini, sobat. Kalau kita sudah pedal semua seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Beginilah akhirnya lo udah di spedul, sobat. Dan dicoretin sendiri, sobat, kayak perumusnya tadi, ngikutin bentuk daunnya, lengkungnya. Oke, cukup sekian. Semoga bahagia sobat sini semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.